Ini deh, aku udah pernah rekaman. Jika rekaman disimpan di cloud, Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita di Zoom kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu dan juga memberi kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada di sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Lihat di sini ada angka 3. Apa maksudnya? Siapa tahu? Ada angka 3 maksudnya apa? Adakah yang tahu? Maksudnya adalah ini ada pohon apa ini? Kenapa ya? Terus sampingnya ada angka 3. Maksudnya adalah pelajaran ketiga. Iya, maksudnya pelajaran ketiga. Kita akan masuk pelajaran ketiga. Siapa bisa baca judulnya ini? Bagaimana membaca judul ini? Bahasanya adalah Saifa Fahaluk. Saifa Fahaluk. Ya. Membacanya adalah Saifa Fahaluk. Saifa Fahaluk. Jadi kita akan belajar tentang Saifa Fahaluk. Apakah ada yang tahu apa artinya Saifa Fahaluk? Fahaluk. Apa kabar? Apa artinya adalah? Saifa itu artinya adalah? Bagaimana? Bagaimana kabarnya? Kabarnya? Kabarmu. Kabarmu? Nah, kaifa artinya adalah bagaimana? Kaifa. Kemudian. Bagaimana kabarmu? Ya. Kaifa itu artinya bagaimana? Kabarmu. Halo. Ini kabar. Kabarmu. Terus ka adalah kamu. Bagaimana? Kamu. Saifa bagaimana Saifa lu kabar kamu?
bagaimana kabar kamu? Kaifa haluka? Bagaimana kabar kamu? Ya Iqbal, kaifa haluka? Oh, Maryam. Gimana Iqbal, kaifa haluka? Bagaimana kabarmu Iqbal? Baik. Baik-baik ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarmu Azam? Nah, jadi bahasan kita tentang kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Ya di sini akan ada apa? Akan ada apa namanya ini? Saya tahu. Akan ada percakapan. Ada percakapan yang intinya tentang apa? Yang tentang kaifa haluka. Intinya tentang bagaimana kabarmu. Jadi kita akan diajari cara bertanya kepada kita tentang kabar teman kita melalui percakapan. Kita lihat ya, mohon dengarkan dulu Ustaz baca, mohon semua fokus untuk mendengarkan dulu. Semua fokus mendengarkan dulu Ustaz baca. Muhammad. Assalamualaikum. Fadl. Waalaikumsalam. Muhammad. كيف حالك؟ فضل أنا بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ محمد بخير والحمد لله أستاذ كلام محمد السلام عليكم فضل وعليكم السلام محمد كيف حالك فاضل انا بخير والحمد لله وكيف حالك انت محمد بخير والحمد لله Coba dibaca bersama-sama, ayo. Satu, dua, tiga. Muhammad, assalamualaikum. Muhammad, assalamualaikum. Alhamdulillah. Bikhair walhamdulillah. Sekarang dibaca bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Muhammad. Ana bi khairi walhamdulillah wa kaifa haluka
Muhammad. Ya, ini alhamdulillah. Nah, sekarang Ustadz akan jelaskan ya. Ini maksudnya bagaimana? Saya akan jelaskan. Perhatikan, Muhammad. Assalamualaikum. Perhatikan, jangan coret-coret dulu ya. Perhatikan, Muhammad mengucapkan Assalamualaikum. Kemarin sudah kita sampaikan. Assalamualaikum. Apa artinya Assalamualaikum? Well, semoga keselamatan bagimu. Semoga keselamatan bagimu. Semoga keselamatan bagi kamu. Semoga keselamatan bagi kalian. Jadi Muhammad mengucapkan salam, mendoakan keselamatan kepada temannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian Fadil menjawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa artinya waalaikumsalam? Dan keselamatan dan juga keselamatan atas kamu atau dan atas kamu juga keselamatan. Kemudian Muhammad bertanya tentang keadaan Fadil. Maka Muhammad berkata, kaifa haluka? Kaifa haluka? Bagaimana haluka? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Halu ini kabar. Terus tanya artinya adalah kamu. Kaifa haluka? Bagaimana kabar kamu? Gitu ya. Kemudian Fadil menjawab, ana bi khair. Siapa tahu artinya ana bi khair? Ana artinya adalah saya. Saya sehat alhamdulillah. Ana artinya adalah saya. Bi khair, baik-baik saja. Sehat baik. Ana bi khair, saya baik-baik saja. Walhamdulillah dan segala puji milik Allah. Jadi kalau ditanya teman kita, kaifa haluka, maka jawabannya bagaimana? Alhamdulillah. Kemudian Fadil bertanya balik, wa kaifa haluka anta, wa kaifa dan, wa dan, kaifa bagaimana, dan bagaimana kabar kamu, gitu ya, kabar. Bi khairi walhamdulillah. Anta kamu, antaranya adalah kamu. Dan bagaimana kabar kamu? Maka Wahab Muhammad menjawab, bi khair, baik-baik saja. Alhamdulillah dan segala puji bagi Allah. Mohon jangan coret-coret ya, jangan coret-coret. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Lihat, saya Ustaz ulang. Muhammad, assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Fadil, waalaikumsalam. Dan atas kalian juga. Muhammad, kaifa haluka? Bagaimana kabar kamu? Bihairi, ana bihairi, walhamdulillah. Ana bihairi, walhamdulillah. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Kemudian Fadil bertanya balik, wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana kabar kamu? Bagaimana kabarmu? Muhammad menjawab, bihair, walhamdulillah.
baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik saja. Coba sekarang Ahmad. Ahmad, siap ya, Ustaz akan tanya kepada Ahmad. Ahmad, assalamualaikum. Muhammad, assalamualaikum. Ayo Ahmad menjawab. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Ana bikhair. Kaifa haluka? Ana bikhair. Alhamdulillah. Terus? Lihat bawahnya terus. Kaifa haluka anta? Bikhair walhamdulillah. Lagi yang lain. Coba, Qalbi. Qalbi. Pergi, Qalbi. Iqbal. Siap, Iqbal. Iqbal. Assalamualaikum. Suaranya diaktifkan dulu Iqbal. Assalamualaikum. Azam, Azam, aktifkan suaranya Azam. Ayo. Azam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Ana bi khairin wal hamdulillah. Kaifa haluka anta? Bi khair wal hamdulillah. Ayo Qalbi, Qalbi sekarang Qalbi. Qalbi siap? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bikhair. Terus? Tanya balik, kaifa haluka anta? Begitu. Muat, muat siap? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa terus apa tadi? Ayo tanya balik Muat. Iqbal, ya ulang lagi Iqbal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Haluka anta? Nabi khair walhamdulillah. Sekarang praktek berdua. Oke. Siapa yang laki-laki? Azam sama Muat yuk. Azam sama Muat. Mana Muatnya? Ayo Azam dengan Muat. Azam duluan. Ayo Azam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Ya khairin wal hamdulillah. Nah, barakallahu fiik. Siapa mau praktek berdua? Ana. Atas nama siapa dulu namanya? Ana.
Namanya siapa? Sebutin. Husna. Siapa? Husna. Anak Kayana. Husna. Namanya sebutin nama kalau enggak ada nama. Fatil Bukwe. Anak Tat Kayana. Fatil Ustaz. Nama, nama siapa? Saya Ustaz. Fatil. Kenapa dia buat gitu, Pak? Anak Ustaz. Nama, nama. Renan Tat. Nah, coba sekarang dijawab bersama-sama. Ustaz akan bertanya, mohon dijawab bersama-sama. Assalamualaikum. Sekali lagi ya, sekarang nggak ada tulisannya, mohon perhatikan, sekarang nggak ada tulisannya, coba ya kita ulang satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Sudah ya, paham ya? Kita lanjut ya. Coba coba, Atia membaca coba. Atia baca yuk. Atia baca. Atia baca yuk, baca yuk. Yang keras Atia. Atia siap membaca. Hajar, siap membaca. Gadis Amera, siap membaca. Amera, siap membaca. Nah, ayo, kita membaca yuk. Iya, nanti menyempit ke tadi loh. Ayo, kita baca yang keras. Ya, ada yang mau ya suruh baca ya. Ya sudahlah. Ya. Siapa namanya siapa? Sebutin nama. Siapa? Mama Ustaz. Yang keras namanya siapa? Pak Ustaz. Pak Ustaz. Fatil Ustaz. Fatil, yuk Fatil baca. Fatil. Yuk Fatil keras baca yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus? Ini lihat
ada gambar anak ini ya. Kalau menunjuk ke dirinya, maksudnya dia mengucapkan ana. Mengucapkan ana. Mohon jangan coret-coret ya. Biar jelas tulisannya, gambarnya. Jadi kalau menunjuk kepada diri sendiri, maksudnya dia mengatakan ana, ana, saya. Kalau menunjuk kepada teman, maksudnya dia bilang anta, anta. Terus kalau dia apa memberikan isyarat jempol, maksudnya adalah bi khair walhamdulillah. Bi khair walhamdulillah. Terus perhatikan, keempat, lihat tangannya itu, kalau tangannya seperti itu, maksudnya ada dia bertanya, kaifa haluka. Kaifa haluka. Gitu ya, kaifa haluka. Ya, mohon perhatikan baik-baik ya. Nah.